seorang anggota polisi berinisial FNS berusia 22 tahun tewas, diduga ditikam oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya di Denpasar, Bali. Beredar informasi peristiwa itu dipicu keributan antara korban dengan pekerja seks komersial yang dia pesan melalui aplikasi MeChat. FNS ditikam di sebuah hotel di Jalan Pidada Ubung, Kecamatan Denpasar Utara. Saat itu, FNS membatalkan kencan karena PSK yang dipesan tidak sesuai keinginan. FNS pun meminta uangnya kembali. Disitulah terjadi keributan antara korban FNS dengan pria terduga pelaku. Pelaku kemudian menusuk leher hingga korban tumbang. Korban sempat dilarikan ke RSUD Wangaya Denpasar, namun nyawanya tidak tertolong. Terkait peristiwa ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian.